stroke kayak gini. Hah? Satu tahun hancur. Nah, ini rumah yang ini ya. Ditinggal lama ya. Ada daratan di bawah lautan. Inilah fenomena nyata yang terjadi di Jakarta. Izin boleh masuk ke dalam ya, Bu? Ini orangnya juga musik. Ibu kota bersiap tenggelam mungkin sudah sering kita dengar. Tapi apakah Anda sudah melihat langsung kondisi aslinya? Sekarang saja, beberapa wilayah daratan sudah berada 2 meter di bawah muka air laut. Dan sejumlah infrastruktur habis dilalap samudra. Hanya tanggul beton yang saat ini masih mampu menahannya. Bayangkan, bila Jakarta semakin tenggelam, akan kemana kita nanti? Sudah seharusnya kita prihatin. Masjid Wal Aduna menjadi salah satu saksi bisu tenggelamnya wilayah pesisir Jakarta. Masih banyak lokasi lain yang kondisinya sangat mengkhawatirkan. Dan saya akan mengajak Anda untuk melihat daratan-daratan yang berada di bawah lautan. Tetap di rumah. Sore itu, di sebuah cerukan laut yang berbatasan dengan daratan, segerombolan anak asik berenang. Diterpa sinar matahari sore yang kekuningan, mereka asik menyelam dan bercanda di laut. Tak peduli, mereka berenang di antara tumpukan sampah, kayu-kayu dengan paku berkarat, dan air laut yang sudah sangat hitam. Bagi mereka, inilah hiburan dan sumber kesenangan sebelum tempat tinggal mereka benar-benar habis dilalap samudra. Mereka adalah anak-anak kampung Gedung Pompa Fluid Penjaringan Jakarta Utara, wilayah yang sudah terendam dan berada jauh di bawah muka air laut. Dari batas tanggul kampung Gedung Pompa Fluid ini, saya bisa dengan jelas melihat kenyataannya bahwa ada masalah di pesisir Jakarta. Bahwa kampung ini berada 2 meter di bawah muka air laut. Tanggul kokoh yang terbentang sejauh 3 km di Pluit ini dibangun pada tahun 2007 karena air laut yang terus masuk ke pemukiman warga. Dan hingga saat ini, tinggi tanggul terus ditambah karena air laut yang juga terus naik dan terus pula merendam kampung. Saya bertemu dengan Emi, warga asli kampung Gedung Pompa. Sepanjang ingatan Emi, dulu wilayah ini dikenal sebagai pelabuhan kapal ikan. Pantainya landai dan kerap menjadi tempat bermain ketika ia kecil dulu. Tapi, kini semua berbeda. Tak ada lagi kapal ikan. Tak ada lagi pasir untuk bermain. Bahkan untuk berenang pun, ia enggan bukan kepala. Ini kabel listrik, itu kabel apa nih? Ini kabel wifi. Ini dulu lautan. Dulu ini semua laut semua nih ya? Ini dulu lautan, nggak ada nggak ada beginian nih. Ini dulu sempat jalanan. Oke. Okay. Jalanan. Berarti tanggul ini ada di 2000? Ini tanggul baru kemarin, tahun kemarin. Tahun kemarin? Oke, okay, jadi bertahap ya dibangun bertahap. Tinggi-tinggi ya? Pokoknya semenjak ada proyek di Gedung Pompa, akhirnya di sini dibangun. Karena sering banjir terus ya. Akhirnya mungkin pemerintah simpati, makanya di sini di... tanggul. Tambahin tanggul. Berarti mulai tahun berapa Mbak Emi ngelihat kayaknya muka air laut udah tinggi-tinggi terus nih? Pokoknya ada perubahan-perubahan banyak lah semenjak ada pembangunan-pembangunan di sana. Jadi air mungkin naik-naik. Mungkin naik-naik. Jadi kayak sekarang nih. Waktu jebol tanggul 1,5 meter. 1,5 meter? Tenggelam semuanya? Tenggelam. Sampai orang-orang pada ngungsi. Ada ngungsi semua. Nah sekarang aja lautannya jadi begini. Ini dulu tempat mainan saya. Dulu apa emang sekotor ini Mbak? Dulu enggak sekotor ini. Dulu sempat bersih lah namanya, enggak ada beginian kan. Ini dulu perahu semua. Oh perahu nelayan semua ya? Perahu-perahu nelayan semua. Batas paling tinggi sampai semana air di sini kalau lagi pasang? Kalau lagi pasang kayaknya udah enggak kelihatan deh. Paling. Berarti sama ini sejajar? Segini aja nih.
Sejajar ini? Sejajar ini nih. Oh, bawah sini sejajar. Karena pernah luber lagi? Udah enggak. Berada di perbatasan dan terlebih lagi terletak di bawah muka laut, tak heran bila air bersih menjadi masalah utama di sini. Satu yang identik bisa terlihat di wilayah ini adalah tong-tong air berwarna biru yang ada di setiap rumah dan ujung gang. Saya menyebutnya tong tabungan air, karena tong biru ini tempat warga menyimpan air bersih yang mereka beli dari gerobak. Ibu-ibu biasanya mengambil persediaan air bersih ini untuk mencuci baju, piring, atau untuk mandi dan buang air. Warga di sini sangat bergantung dengan pasokan air bersih yang harus mereka beli setiap harinya. Tapi di tengah krisis air bersih, ternyata ada satu sumur batu milik Ibu Hajah Kanang yang masih terus mengeluarkan air bersih. Saya pun menuju ke sana dan ingin membuktikan langsung sejernih apa. Sumur air ini sudah ada sejak puluhan tahun lalu, awal Hajah Kanang tinggal di wilayah Kampung Gedung Pompa. Sejak saat itu hingga sekarang, tak pernah sekalipun kering, bahkan kadang airnya melimpah. Padahal sumur warga lain sudah tidak bisa dipakai karena asin bahkan kering. Sumur ini kini dipakai mengaliri 4 rumah dengan pompa serta keran. Berarti di Kampung Gedung Pompa hanya ini doang nih sumurnya, beneran sumur? Dulu banyak, cuman udah pada diuruk. Udah pada diuruk, berarti tinggal ini satu sekarang. Bu Haji, air sumur dipakai buat apa aja? Buat nyiram-nyiram WC sama buang air kecil. Coba Bu, saya coba hidupin ya Bu ya? Iya, berarti hidupin. Ini ditarik dulu ya Bu ya sini ya? Iya. Iya, iya. Tapi ini emang bening ya Bu ya? Bening, itu kan udah dicoba tadi. Iya. Tadi udah dicoba. Dia nggak lengket air, kalau sumur lain kan lengket. Iya, iya. Ini kayak mesti kayak air pompa biasa. Iya, aja. Kayak sumur gak... bor. Kayak... Di sini banyak, tapi pada makinnya sumur bor. Nggak terlalu panggil ya Bu ya? Iya, apalagi kalau musim hujan nih. Cuman antah-antah aja rasanya ya? Kalau hujan, iya. Itu bening tawar banget, kayak air ledeng. Kayak air ledeng malah ya? Kalau air hujan. Nggak ada rasa kayak payo yang terlalu nggak asin, rasa-rasin. Itu nggak ada. Padahal ini kalau kita lihat dari saya sekarang berdiri sampai depan paling... Ini kan kemarau nih. 200 meter ya Bu iya. Ya? Ke laut ya? Iya, benar. Ya, Ibu Hajah Kanang bisa dibilang lebih beruntung meski tinggal di kampung yang sewaktu-waktu bisa langsung habis dilalap samudra. Namun, ia masih punya air yang cukup jernih. Berbeda dengan kondisi yang terjadi di Kampung Kerang Hijau Muara Angke, Jakarta Utara. Ditemani Pak Waria, ketua RT-nya, saya bertemu dengan Ibu Tati. Di dekat rumahnya, dipasang sumur air bersih untuk memenuhi kebutuhan air di RT 6. Namun sejak sebulan lalu, sumur ini mengeluarkan air yang sangat asin hingga akhirnya kering. Pas keluarnya tuh airnya kayak susu, langsung keruh, langsung keluar apa ya, air pas ibu coba airnya asin. Asin banget kayak air laut? Asin air kayak laut. Padahal ini... Kita ngelola air bor ini udah 5 tahun, Pak, dari tahun 2018. Selama 5 tahun itu kondisi airnya bagus, bersih? Bagus, alhamdulillah, jernih. Uh-huh. Kalau pipa ini berapa dalamnya? Yang kita pipa pernah, kita itu 120 meter kedalamannya. 120 meter. Baru cuma, bisa dapat air bersih yang itu? Betul. Padahal gitu. Dulu ketika ini masih berfungsi, ini menjadi sumber air di RT 6, ditaruh di toren, kemudian dari toren disalurkan ke rumah-rumah warga ya. Waktu awal sampai 70 rumah, Pak. Bisa diairi sama ini? Bisa diairi. Sekarang udah kosong? 24 jam, cuma istirahat 1 jam, 2 jam kita start lagi. Tidak hanya dilanda kesulitan air bersih, warga kampung juga kerap was-was akan tingginya banjir rob yang akan melibas rumah mereka dengan terjangan ombak pasang. Ini salah satu rumah yang tidak tahan dengan semakin tingginya banjir rob di sini. Iya, Pak RT ya? Betul, betul. Berarti kalau dikatakan sekarang sama sekali tidak pernah dihuni lagi? Iya. Ini mulai kapan ditinggalin, Pak? Dan berapa tinggi sehingga peningkatan dari banjir rob? Ini sekitar udah 5 tahunan ya, nggak ada penghuninya. Ya dikarenakan air banjir rob itu terus menerus, jadi penghuni daripada rumah kontrakan ini lama-kelama mungkin
kurang merasa nyaman, jadi nggak tahan, di, juga dia ya? Nggak tahan, jadi ditinggalkan begitu aja. Berapa kali nguruk, Bude? Ya, kalau nguruk ya udah puluhan kali itu. Apalagi kena terus-terusan kena air laut, drop kayak gini. Satu tahun hancur. Jadi dalamnya diganti lagi semua. Ganti motor. Kan? Ganti motor. Sore itu, ketika matahari mulai terbenam, burung laut mulai terbang kembali ke sarangnya. Ini tanda warga di Kampung Kerang Hijau mulai menghentikan aktivitas melaut mereka. Kapal-kapal pencari ikan sudah lama bersandar di pelabuhan, usai bongkar muat hasil tangkapan. Waktu sore juga menjadi tanda anak-anak harus berhenti bermain di tepian laut. Karena sore ini cukup berbeda dibanding sore-sore sebelumnya. Matahari terbenam terlihat bulat penuh dengan rona jingga menghiasi langit pesisir utara Jakarta. Ini menjadi salah satu penanda masuknya bulan baru Hijriah atau masa bulan purnama. Dan Kampung Kerang Hijau akan diterjang puncak banjir pasang. Sembari menunggu azan maghrib, saya bertemu dengan Ibu Karsem atau kerap dipanggil Mak Bule. Rumah ibu tiga anak ini tepat berhadapan dengan bibir pantai Laut Muara Angke, di mana terparkir kapal-kapal nelayan kecil pencari ikan dan kerang. Seperti kebanyakan pemukiman di pesisir pantai utara, rumah yang sudah didiami Mak Bule selama puluhan tahun ini semakin amblas. Bude, ini saya lihat rumahnya pendek, atapnya, jendelanya pun juga udah apa namanya di dalam tanah. Berapa kali nguruk, Bude? Ya, kalau nguruk ya udah puluhan kali itu. 20 kali mah udah. Orang nguruknya juga enggak semuanya. Umpamanya pelan-pelan kalau ada rezeki ya kita nguruk, beli berapa mobil, gitu. Jadi enggak kehitung lah. Berarti udah peninggiannya udah berapa meter sebenarnya dari yang pertama kali? Ya itu aja mana? Empang itu. Tuh kalau mau ngukur empang aja dalamnya empang. Saya pun diajak untuk melihat kondisi langsung separah apa amblasnya. Rumah sederhana ini tanpa ubin dan hanya beralaskan tanah puing. Tempat tidurnya pun dari papan kayu yang dialasi sepanduk plastik. Semua perabot ditaruh lebih tinggi karena sering tergenang air laut. Mbak Bule, biasanya kalau lagi pasang lagi tinggi-tingginya, sampai semana Mas Bule, Mbak Bule? Ya ini nih perbatasannya nih. Ini batu-batu batako yang di bawah kulkas ini? Iya, tuh. Berarti kira-kira sekitar 30-40 cm, Mbak? Iya. Berarti ini kena dong, Mbak? Kena, itu lemarinya tuh apa pada rembes. Rembes semua? Iya, itu rusak tuh. Kena banjir itu. Kadang-kadang mau segini nih di dalam tuh. Di dalam rumah ini? Iya, dalam. Setinggi paha sini? Iya, sepaha. Uruk terus, karena iya, kan pasang makin lama makin naik nih, Mbak. Ya kalau uruk terus ini internya gimana? Kepalanya nempel sama ini, plafon. Ini kamar anak-anak nih, kelem semua. Tuh, jadi kelem semua nih kalau lagi pasang ini ya, banjir pasang ya? Ini aja tuh, tinggiin. Oh, ini ditinggiin juga semua di sini ya? Iya. Pada bagian belakang. Bagian belakang itu pada ngambang semua, kadang-kadang blok pada tumpah. Di sini kan rendah nih, Mbak. Sampai mana batas banjirnya di sini? Ya ini.
Segitu juga? Oh. Ini semuanya ngambang semua diambil? Ngambang semua itu. Makanya ini sepeda digantung. Sepeda digantung semua, iya. Ya. Malam ini, warga Kampung Kerang Hijau tengah bersiap menghadapi banjir pasang atau banjir rob besar. Dari sela-sela tanggul, air laut mulai merembes dan menggenangi jalanan, hingga pelataran rumah warga termasuk rumah Mak Bule. Sedikit demi sedikit banjir rob meninggi hingga sebatas lutut. Ini kondisi dari rumahnya Mak Bule. Ketika banjir rob datang dan memang sudah masuk ke dalam, kelihatan hampir seluruh wilayah rumah sudah terendam air dan di bagian luar masih lebih dalam lagi. Karena memang sudah berapa kali dibruk, kita lihat jendela aja itu juga sudah hampir setengahnya tutup oleh air banjir di sini. Malam ini adalah malam pengajian. Bersama ibu-ibu lain, Mak Bule berangkat ke musola meski harus menerjang banjir. Pak Warya, Ketua RT 6 Kampung Kerang Hijau, mengajak saya untuk keliling kampung melihat realita warganya yang terus-menerus terkena banjir pasang. Tidak ada hujan, banjir terus. Iya. Ini kondisi yang terus dialami warga di Pluit Penjaringan ya Pak? Iya, di terutama di waktu-waktu kapan warga akan mengalami banjir seperti ini nih Pak? Bulan tanggal muda di situ, terus terjadi lagi mengalami seperti ini pada saat bulan pertama sih. Kita lihat nih motor aja udah nggak bisa dipakai. Iya. Buat warga juga terpaksa untuk tidur, iya, tambah tak level lagi nih kalau lihat sebentar. Izin ya Bu. Bu, izin boleh masuk ke dalam ya Bu? Masuk aja Pak. Masuk aja. Ya, orangnya juga ngungsi itu enak. Orangnya udah ngungsi ini ya? Iya, ngungsi di rumah sebelahnya, rumah anaknya. Kalau banjir ya ngungsi, itu punya rumahnya Ibu Rukia. Ya, jadi di sini memang dibilang warga, pemilik rumah tiap banjir rob, apabila tinggi ya terpaksa harus ngungsi. Jadi rumah dibiarkan kosong dan itu sama tetangga aja. Lihat kondisinya seperti apa. Tidak ada hujan, ini banjir karena memang pasang air laut, terutama ketika mendekati bulan purnama. Semua barang tuh, barang-barang kronik atau barang yang penting, itu selalu ada meja aja supaya tidak terendam oleh banjir. Dan sepertinya juga ada lantai dua, mungkin difungsikan sebagai tempat untuk istirahat. Tapi inilah kondisi real warga yang tinggal di wilayah terdampak dari banjir rob yang cukup tinggi. Warga pun memilih pasrah. Banjir rob seperti ini sudah menjadi hal yang lumrah bagi mereka, termasuk bagi Ratna. Meski sedang hamil muda dan sering muntah-muntah, Ratna terus memantau naiknya banjir di dalam rumahnya sembari menunggu air surut. Udah mulai masuk ya Bu ya? Iya, udah banjir. Dari belakang. Oh, dari belakang masuk ya? Dari depan sih emang belum ya, tapi dari belakang masuk semua. Iya. Biasanya kalau banjir sampai semana Bu? Begitu, orang-orang terus sepintu ini. Segini batasnya? Iya. Lagi semua batasnya? Kalau gede. Kalau besar? Iya. Tapi tiap banjir, pasang rok ya, pasti masuk begini. Iya, masuk. Untung aja punya tingkat. Untung tingkat? Iya. Jadi di bawah hanya? Hanya buat masak. Buat masak. Tapi kalau tidur semua di atas semua ya? Di atas semua. Ibu hati-hati lagi hamil takutnya kepleset. Iya. Hati-hati ya Bu. Iya. Tidak hanya rumah yang terus diperbaiki, motor warga pun harus mendapatkan perawatan khusus. Tiap batang besi terutama di rangka motor harus dilapisi gemuk dan dicat ulang agar tidak keropos akibat terendam air laut terus-menerus. Jadi motor di sini harus
sering iya. Biar nggak cepat patah sasisnya, biar nggak cepat patah. Iya, soalnya kan kalau nggak dikasih begitu cepat patah kena air laut terus ya. Orang udaranya aja bisa karat di situ. Oh, dari udara aja bisa bikin karatan kendaraan ya motor ini ya. Iya. Apalagi kena terus-terusan kena air laut, rock kayak gini. Satu tahun hancur. Jadi dalamnya diganti lagi semua. Jadi, ganti motor. Ganti motor. Iya. Kalau nggak diurusin. Ini salah satu cara supaya lebih tahan di situ. Kerangka-kerangka besinya itu dikasih gemuk di situ. Berarti dalam-dalam ini semua nih mesinnya? Iya. Itu dikasih gemuk semua? Dikasih gemuk di situ. Batangannya? Iya, oh, oke. Okay. Oh, okay. Seberapa sering harus dikasih gemuk? Enggak juga sih, enggak sering juga. Cuman kalau kayak udah ngalamin TPN patah begitu, udah pasti harus digituin. Jadi kita bongkar ulang bodi ya kan? Tiga bulan bongkar bodi, besi-besinya dilapisin gemuk semua. Kasih oli, baru dicat lagi. Kalau enggak kayak gitu, setahun motor ganti. Nyap pokoknya. Ya karena air laut emang korosif banget ya, parah ya. Parah emang. Itu saya baru tahu nih kayak gini-gini. Siap mas, kasih mas. Kalau Bu Dewi ingat, dengan kondisi kan kemarin dermaga pelabuhan ya, berarti sering main di sini. Ya sering. Sering sholat itu juga dong berarti? Iya, di sini ada pemukiman juga. Oh, okay. Ada pemukiman warga yang tinggal di sini, ada warung apa, ada di sini. Pokoknya kita di sini enak lah, pokoknya dulu, zaman dulu enak banget buat mainnya, buat hiburan. Kalau malam Sabtu Minggu kayak gitu, bisa main, rame gitu. Rame. Wilayah pesisir utara menjadi wilayah paling parah terkena dampak menurunnya muka tanah dan naiknya muka air laut di ibu kota. Saya mengunjungi salah satu saksi bisu tenggelamnya Jakarta, Masjid Wal Aduna. Jalan setapak di sepanjang tanggul ini membawa saya ke lokasi masjid yang kini hanya tinggal dinding berlumut dengan sejumlah grafiti. Tak terlihat lagi kubah masjid karena hancur disapu ombak. Masjid kini sudah dikelilingi tanggul beton dan untuk mencapainya saya harus menaiki tangga. Saya pun ditemani Ibu Dewi, warga asli Muara Baru, Jakarta Utara yang dulu kerap sholat di masjid ini semasa ia kecil. Dewi ingat benar wilayah perairan ini dulunya adalah pelabuhan di mana kapal setiap hari bongkar muat kayu dan bahan tambang. Bu Dewi bisa turun ke bawah kita? Bisa. Oke, kita Ibu mau duluan saya pegangin ya. Atau gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau warga sini sudah biasa Bu ya untuk turun ke bawah sini ya? Iya. Nah, di sini banyak kapal-kapal kayu, dermaga buat kayu-kayu dari mana gitu. Kita bisa main di sini, bisa sholat. Sempat ngerasa bahwa ini semakin turun? Ya, karena permukaan air laut makin lama makin naik, ini makin turun. Jadi permukaan air laut makin ke sini. Pemukiman gitu. Bu Dewi, berarti awal-awal yang singkatnya Bu Dewi, ini batas dari dermaga atau pelabuhan atau biasa waktu kecil main itu sejauh mana Bu Dewi? Itu tuh sejauh itu tuh mas, tuh batasnya itu tuh loh. Batas batu ini? Iya, batu-batu itu tuh, yang kesana tuh. Sini ada pemukiman juga. Oh, okay. Ada pemukiman warga yang tinggal di sini, ada warung apa, ada di sini. Pokoknya kita di sini enak lah, pokoknya dulu, zaman dulu enak banget buat mainnya, buat hiburan. Kalau malam Sabtu Minggu kayak gitu, bisa main, rame gitu. Rame. Terus mulai-mulai kapan Bu Dewi ingat masjid? Wala dunia ini nggak bisa dipakai lagi. 2006 udah nggak bisa dipakai kok.
kondisinya kayak gimana tuh? Emang nggak sama sekali nggak bisa dibuat sholat karena masih bisa kalau 2006 masih karena kalau lagi nggak pasang kita bisa sholat, tapi kalau lagi pasang kita nggak bisa sholat gitu. Masih bisa sih, cuman 2007 kesini udah nggak, makin parah, udah nggak bisa. Nah akhirnya dibangun tanggul pertama, batasnya semana? Ini ya batas pertama. Ini, iya. Ini pendek ini. Okay. Ini lagi zamannya Ahok gubernur dibangun, jadi makanya dia. Kalau pasang paling tinggi sekali, sempat semana? Kita kalau itu sampai ke rumah warga sih mas, kalau lagi pasang-pasang banget. Ini lewat berarti? Bukan lewat, dia merembes mas, merembes. Oh, rembes. Kan dia udah, iya itu udah banyak yang merembes nih. Bolong-bolong iya, ya udah rusak udah ya? Iya, udah banyak. Udah banyak merembes. Inilah kenyataan yang harus dihadapi warga Jakarta, terutama yang hidup di pesisir utara. Daratan yang berada di bawah lautan, banjir yang kerap menghantui, hingga sulitnya mendapat air bersih menjadi kesulitan yang mereka hadapi. Butuh banyak tindakan dan peraturan agar Jakarta tidak semakin tenggelam dan masyarakat masih tetap bisa hidup nyaman, meski di tengah keterbatasan.